Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, yaitu dapat 15 RM sehari tapi akak terima je. Reaksi anak ni buat kami sebab. Alright guys, so I don't know, ini daripada FS Channel. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment dan share video-videonya. Kalau kawan-kawan nak menyumbang, ada juga number bank dia, jadi kawan-kawan juga boleh untuk menderma kepada orang-orang yang memerlukan di sana. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berkah. Oke, ini akak nih di lokasi Jalan Bukit Jati, Kampung Jawa, Klang. Kuih. Oke. Okay. Oh, okay. Sedapnya karipap ni. Apa? Cekodok. Cekodok kelapa. Cekodok kelapa. Okay, baik. Melaka. Gula Melaka. Satu berapa ni, Kak? RM2. Satu RM2. RM2. Apa? Semua satu RM2. Satu RM2. Semua sama satu RM2 lah. Allah murah. Nasi lemak. Nasi lemak biasa lah ni. Nasi lemak biasa, telur mata. Boleh saya tengok telur mata ni? Aha. Oi. Okay, sambal ni, Kak. Oh, ada ada lagi lah kat situ. Banyak ke, Kak? Okey. Berapa ni sebungkus tadi tu? Sama RM2 juga. Kalau pakai guna telur mata tu RM3. Ni sambal ni buat sendiri ni? Okey. Nah, tapi kalau nak buat tempahan, akak terima lagi lah sekarang kan? Okay. Orang buat macam tu juga kan, sampai hati ya. Allah yang balas semua. Ya Allah guys. Jadi ada yang dah order tapi tak ambil. Betul-betul. Kalau saya tu, kalau ada nak order, pastilah saya kena bayar dulu. Bayar dulu baru saya buatkan. Tapi kalau tak bayar, takkan saya buatkan. Orang buat macam tu kan? Betul. Okay. Selalu macam tu. Selalu macam tu. Okay. Tapi akak pun kadang kalau dia apa, tak ada duit ambil je lah. Tapi tak ada pun. Habis banyak ke tempahannya? Dia hari tu tempah sekitar dalam RM200. Oh, RM200. Banyak juga. Dah habis tu kak tak tahu nak buat apa, tekahan aja lah. Allah. Sebab kan kita nak simpan dah tak boleh. Yalah, betul-betul. Betul-betul, kalau makanan tak boleh. Okay, Kak. Macam ni, saya nak rasa dululah. Boleh tak saya nak beli tapi saya nak rasa kat sini juga? Boleh kan? Tak ada masalah kan? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Jadi saya pakai tangannya. Nak rasa mana, kan? Nak rasa kuih ni boleh. Kelepon. Gula Melaka. Kalau di sini namanya kelepon, guys. Tengok ni. Kelepon cetot. Ni dah picit, dah keluar dia punya apa? Tapi memang, wish, gula dia. Aduh. Huh, padat. Penuh dengan gula dia. Gigitnya gula dia keluar terus. Memang padu dengan sempoi. Wow. Okey, boleh datang support Kak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Karipap. Karipap, saya paling suka tu karipap. Banyak. Tak, saya nak tanya ni siapa punya bangsa ni? Ini. Ha. Ini kawan akak, cuma dia ambil sini tu. Ha ha ha. Oh, okey. Oh, kira sebelum ni memang tapak peniaga lah sini. Oh, okey, baik. Tak ada orang dah niaga sini, akak lah kan. Memang abang dah jaga ni. Jaga anak. Nama siapa, bang? Nama? Hafiz. Hafiz. Ni anak, baby kecil ni nama siapa? Umaira. Oh, perempuan. Umaira. Dah boleh bekerja ke, bang? Dah boleh bekerja ke? Oh. Okey, Kak. Okay. Saya nak bungkus nasi lemak 2, telur. Ya, betul. Hari dapat berapa, Kak? Tak ada ni. Ha? Tak ada ni
RM20. Ya ke? Sedih tak kalau dapat sikit satu hari tu? Yalah, betul. Betul. So, apa yang dicakap oleh kakaknya tadi, bahawa rezeki tak akan ke mana. Seberapapun usaha kita, kalau rezeki kita satu mangkok nasi, kita akan dapat satu mangkok nasi. Tapi kalau hari itu Allah bagi besar lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi besar lagi. So, kita kena terima, sebab itu adalah macam menguji kita, kesabaran kita. Dan kalau Allah bagi sedikit, apakah akad ni akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah di situ akan uji. Dibagi banyak, apakah semakin dekat? Nah, itulah ujian daripada nak dunia. Nasi lemak ke nak kuih? Berapa banyak? 6. Okey. 4. Okey. 4. Allah Akbar, 14 eh? Haa. Okey. 14 nasi lemak. 14 nasi lemak. Haa. Rumah okey bang? Rumah tenggelam ke? Kenal ke? Tenggelam, ya Allah. Rumah pun kena tinggal. Terpaksa kena pergi menyelamat korang dia. Memang sedih bang. Kalau saya cakap sesuai memang sedih. Kalau abang ikut saya macam tu atas buk bomba memang sedih. Allah. Tengok keadaan orang dulu macam bumbung. Mereka masa tu, mereka ni nak keluar. Bila air dah banyak, ataupun tak boleh nak keluar tu. Air laju. Air laju. Tapi tu dah kalau pengalaman je lah orang keluar air mata. Saya kenal masa selamat orang tu. Memang sedih lah. Saya tak boleh nak ambil gambar masa tu. Tak apa, ada hikmah di sebalik ujian. Ada berapa dia ni? 2. Kita kata umur kita teruk kan. 9. Umur orang lain lagi teruk. Betul. Okay, bang. Sekejap bang. Ni hadiah untuk abang dengan family-family abang kuih ni. Terima kasih banyak. Okay. Yang ni pun semua untuk abang. Allah. Berarti abang ni mangsa banjir guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, tak apa bang. Hari ni dah ada orang bayar kan? Tak bang. Ha. Betul bang. Betul. Lebih kurang lah. Baik. Tadi RM79. So dekat sini ada RM200. Balance tu untuk akak. Oh banyak. Ha? Banyak sangat. Tak apa, balance tu memang untuk akak ni. Ya ke? Ya betul. Terima kasih. Rezeki abang dengan akak bagi ni bang. Terima kasih banyak-banyak murah rezeki. Saya ada lagi satu hadiah nak bagi ni. Untuk abang dengan akak kat sini. Tapi hadiah ni daripada Yayasan Makfirah dengan penonton-penonton yang tengok dekat sini. So dekat sini ada 400 lagi untuk abang dengan akak. Allah. Ambil lagi tu ke nangis dah. Memang untuk abang dengan akak. Tak apa, saya bagi kat abang boleh? Boleh? Dekat abang tu. Boleh eh? Saya bagi kat abang. Terima kasih banyak abang eh. Saya pun tak tahu macam mana nak pergi. Saya terfikir mestilah akak ni lagi memerlukan uang ni. Allah je lah tahu yang semua ni kan. InsyaAllah. Semoga yang beri ini Allah berhasil dia sebagai bagian keluarga dia. Jadi dalam dimudahkan semua urusan ini akhirat. Baik, terima kasih bang. Semoga urusan abang dengan akak selepas ni dipermudahkan lah dunia dan akhirat. Semoga perniagaan akak dengan abang ni terus maju dekat sini. Senyum abang hadapi dugaan dengan cabaran sekarang. Macam-macam dugaan yang kita hadapi sekarang. Adik. Akak jangan nangis-nangis ni. Baby tu senyum. Eh, comel lah. Kami beransur dulu. InsyaAllah. Semoga urusan akak, urusan abang ni pemudahkanlah dunia dan akhirat. Walaupun kita hadapi banyak cabaran dugaan tahun ni. Semoga ada sinar di sebalik selepas ini. Segala amin. Musibah. Semoga ada rahmat Allah yang turun untuk kita. Amin. Kita semualah. Abang, akak. Okay, kami berangsur dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ya, dah selesai videonya. So, masya Allah, subhanallah, la haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Seorang akak ya dengan abang tadi perjuangan untuk menyambung hidup dan dalam sehari dapat RM15, RM20 je. Tapi akak ni masya Allah tetap semangat dalam berjuang mencari nafkah untuk menyambung hidup. So, buat kawan-kawan semua yang dekat dengan akak ni, kena belilah
kan, bantu akak ni insyaallah. Okey, semoga akak ni dan keluarga diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan umur, murah rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan pengalaman bagi kita dan pengajaran bagi kita, supaya kita untuk senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi apapun. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan bagi tambah, akan bagi lagi. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Lebih baik kita bersyukur kan daripada kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadi orang yang kufur, jadilah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ataupun buruknya kehidupan kita itu sesuai daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyakiti kita, tidak akan istilahnya menguji kita kalau kita tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala kalau uji kita, Allah nak angkat derajat kita, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, Allah nak muliakan kita. Tuh. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon di maafkan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, yaitu Cak Mujib dan FS Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.